Masih di Kalong Show, di video ini kita akan sama-sama mendengar single terbaru dari mantan jawara Indonesian Idol, juara 2 ya, Kamasean, tahun 2012 ya. Gue sempet nanya kemana sih, sempet ingat gitu ya, Kamasean kemana sih, kayaknya udah lama deh, gue gak pernah lihat dia tampil lagi gitu ya. Ternyata keluar single ya, Terbiasa yang diciptakan oleh Kamasean sendiri. Nah, seperti apa lagunya? Apakah ini lagu yang istilahnya comebacknya Kamasean, atau justru hanya ya just another single? Gua nggak tahu seperti apa, dan juga gue jujur nggak begitu ngikutin Kamasean. Dia sebagai pencipta lagu, gue pernah dengar dia di Idol dan suara dia luar biasa menurut gue, tapi selebihnya gue nggak begitu mempelajari, dan gue mau coba mendengarkan karyanya seindah apa. Kalau selama-lama Kamasean, Terbiasa. Pilihan soundnya, pilihan instrumennya tepat, dahsyat. Ini gue belum denger aja, gue kayak masuk di dalam lagunya. Soundnya galau. Aku terbiasa dengan malam tanpa bintang. Suaranya gawat, senikmat itu, dan juga liriknya kayaknya akan semakin dalam kita dengar. Aku tak ingin terbiasa dengan dunia tanpa cinta. Oke. Gua juga musisi, teman-teman. Tapi musisi nggak terkenal. Musisi yang stop akhirnya karena gua mesti bekerja. Gua dan gitaris gua sama-sama menciptakan lagu. Ketika kita merasakan kegelapan yang ada di kepala kita atau hati kita, liriknya pun gelap. Dan itu terjadi sama Kamasean. Gua merasa di verse pertama, gua merasa dia sangat lagi gelap. Lo dengerin lagi liriknya, lo dengerin lagi YouTube-nya, lo dengerin lagi kalau punya iPhone, lo beli iTunes-nya. Gelap banget. Aku terbiasa dengan tetes air mata. Biasa dengan tetes air mata. Lo bisa bayangin gak? Biasa duka. Wow. Namun aku tak harapan. Dia sangat gelap, dia sangat... Kayaknya kalau dari liriknya ini lagi terpuruk, ya gue nggak tahu. Ya mudah-mudahan cepet bangkit. Ya gue rasa dengan dia bikin lagu, dengan dia bermusik, itu kalau musisi cepet banget pulihnya dengan cara ini. Ini refrennya kah? Cintaku, biar dunia rasakan. Sepertinya itu tadi refrennya ya. Soundnya luar biasa, pilihan instrumennya luar biasa. Suaranya gila. Tadi bunyi drumnya itu sebaik ya nanti deh gue bahas deh. Oke, gak diragukan lagi bahwa sepertinya Kamasean sedang di lagu ini dia bikin kayak seakan-akan terpuruk ya. Gue nggak tahu yang terjadi seperti apa, tapi gue berdoa dan berharap mudah-mudahan dia cepet bangkit ya, karena dia punya suara enak banget. Gila suaranya. Lagunya juga enak ya. Balik ke lagunya. Gimana menurut teman-teman? Kalau menurut gua, dari verse kemudian refrain itu luar biasa sempurna. Luar biasa sempurna. Gak tahu yang terakhir itu gua anggap yang itu refrain kah atau apa, gua gak tahu. Tapi begitu pula pemilihan soundnya yang luar biasa. Gua gak ngerti apakah dia pakai MIDI apa enggak, tapi tidak terdengar seperti itu. Terdengar sangat luar biasa. Gua harus acungi jempol si music director-nya. Tapi ada satu yang menurut gua
tadinya lagu ini gue pikir sempurna banget. Sebenarnya mengurangi, sedikit mengurangi kesempurnaan lagu ini adalah kurang satu bagian yang seharusnya kayaknya refrennya harus bikin lagi gitu ya. Jadi ketika verse dan apakah tadi itu yang dikatakan refren, gue nggak tahu. Gue melihat nggak ngerti apakah progresinya sama atau apa, tapi gue masih nggak ngerasa ada klimaksnya di lagu ini. Kalau dari gue, teman-teman lu jangan ngambek dulu ya, ini cuman masukan dan kritikannya. Karena gue sering diambekin fans-fans ya. Gue kayak, pertama gue dengar di verse, gue kayaknya berharap ada satu bagian mungkin refren yang gak serumit yang tadi diulang-ulang sama Kamasean, yang lebih simple nadanya ataupun liriknya yang dinyanyikan secara paduan suara. Kayak kalau lo inget Sister Act atau mungkin My Sweet Lord-nya John Harrison. Jadi seakan-akan kayak penyanyi gereja yang mendominasi di setiap suaranya. Satu bagian lagi yang harus ada, yang diulang-ulang terus, dan itu di situ ada paduan suara yang banyak seperti Sister Act ataupun My Sweet Lord-nya John Harrison. Gua rasa ini lagu perfect banget kalau ditambahin itu. Tapi sayang, apa mau dikata, nasi sudah menjadi nasi hainam. Kenapa gua bilang nasi hainam ya? Karena ada yang suka, ada yang enggak suka kan ya. Jadi enggak jelek ya. Ya udah terlanjur. Ya kalau tapi kecuali Kamas Yan mau cukup gila gitu, lo tarik dulu, lo bikin lagi tambahan satu bagian lagi yang perlu banyak paduan suara di dalamnya, ya lo nggak tahu. Tapi gue menurut gue kurang itu sih. Tapi selebihnya semuanya matang banget, ya matang banget. Dari nada, lirik, pemilihan sound, pemilihan instrumen matang banget. Oke, congrats Kamas Yan. Mudah-mudahan nonton video gue dan mudah-mudahan suka single ini. Mungkin kapan-kapan ada waktu kita bisa, gue bikin liputan ke tempat lu ngeband atau lagi ngejam atau apapun. Oke. Setelah ini ada, nggak bisa dibilang pendatang baru sih, tapi orang di balik layar yang bikin lagu sendiri untuk Jogja, Guntur Nur Puspito. Ya, di next video, stay kalem.